Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. Ini tutorial. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang YouTube. Dan tutorialnya yaitu bagaimana cara mengganti tampilan YouTube menjadi warna hitam ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya tampilan YouTube kita warna putih ya teman-teman, seperti biasa ini tampilan kita warna putih. Nah, caranya kita akan mengganti tampilannya menjadi warna hitam. Yang teman-teman pertama harus lakukan yaitu kalian buka terlebih dahulu aplikasi Google Play Store. Nah, selanjutnya teman-teman cari aplikasi YouTube ya teman-teman. Kalian cari aplikasi YouTube. Nah, di sini kalian klik. Nah, nanti teman-teman jika kalian belum mengupdate atau memperbarui aplikasi YouTube ini, kalian perbarui terlebih dahulu. Dan jika sudah kalian update atau perbarui, nanti otomatis dia minta buka ya teman-teman. Kita buka aplikasi YouTube-nya jika sudah kalian perbarui ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke menu akun di pojok kanan atas ya teman-teman. Kalian klik. Nah, selanjutnya teman-teman pilih setelan. Nah, di sini teman-teman pilih menu bagian atas sekali yaitu umum, kita klik. Nah, di sini ada tema gelap ya teman-teman. Kita langsung aktifkan saja, kita klik. Nah, nanti maka otomatis akan seperti ini ya teman-teman, tampilannya menjadi gelap ya teman-teman atau warna hitam. Nah, teman-teman di sini kita kembali ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat sendiri bahwa tampilan dari Xiaomi kita atau YouTube kita udah bisa ya teman-teman, udah berwarna gelap ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini tentang YouTube, cara mengganti warna tampilan aplikasi YouTube kali ini. Nah, buat kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Thanks for watching and goodbye.